Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Yeah. Salah satu pemain Persebaya yang bermain sangat spartan pada laga uji coba melawan Persis, yaitu Catur Pamungkas. Bermain dari bangku cadangan menggantikan Brown, arek kelahiran Mojokerto itu tidak pernah lelah berlari membantu penyerangan dan pertahanan. Took you out and showed you the city. How would you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Things value had you at a grass, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like. Pertandingan itu sendiri berjalan sangat sengit, jual-beli serangan terjadi, dan juga tak luput beberapa momen menarik dihadirkan pada laga itu. Salah satu momen yang terekam kamera yaitu, saat terjadi penyelamatan krusial yang dilakukan oleh Catur Pamungkas, saat menggagalkan peluang emas striker timnas yaitu Ramadan Sananta. Berawal bola yang diterima Sananta berkat umpan terupas rekannya yaitu Mosa dari tengah lapangan. Mantan penyerang PSM yang dikenal memiliki kecepatan dan finishing yang baik itu, mencoba mendribel dan menusuk ke area pertahanan Persebaya. Akan tetapi bek kanan Persebaya, Catur Pamungkas terus membuntuti sang lawan tersebut dengan kecepatan yang ia miliki. Alhasil, sebelum Sananta melepaskan tembakan yang mengarah ke penjaga gawang Persebaya, Catur Pamungkas berhasil menutup ruang tersebut dengan tackle bersihnya, sehingga striker timnas itu pun kehilangan peluang emas untuk mencetak gol untuk Persis Solo. Catur sendiri bermain sangat baik pada pertandingan itu. Beberapa kali ia berhasil menutup pergerakan lawan dan membantu penyerangan. Bagaimana menurut kalian penampilan Catur Pamungkas? Silahkan tulis di kolom komentar. Somebody like me.